Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Kau merasa hidup sendiri dalam kerasnya dunia, tersenyumlah bila kau pun harus berputus asa, berpikir semua akan berakhir, tersenyumlah. Kau tak sendiri, aku di sini menantimu bersama hangatnya mentari. Kau tak sendiri, aku di sini. Berikan tanganmu, mari kita hadapi. Hidup memang tak selalu seperti yang kau inginkan, yang kau harapkan. Hadapilah dengan hati tenang dan tetap melangkah. Kau tak sendiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman masyarakat Sadang jadi Nangor, kita pagi ini sudah menyelesaikan gitu. Kita sudah mengantarkan amanah dari Bapak Ibu untuk tahap pertama. Kita sudah mengantarkan sembako titipan Bapak Ibu ke masyarakat di sini. Kebetulan masyarakat di sini masih memang belum tersentuh oleh bantuan-bantuan. Kalau kita lihat bantuan kebanyakan numpuk di luar. Nah, makanya saya selalu bilang bagaimana caranya supaya kita bisa langsung menyentuh mereka, memberikan bantuan kepada mereka. Kalau lewat lembaga-lembaga itu biasanya, bukan saya meremehkan, tapi memang agak sedikit ribet penyerahannya ke desa macam-macam. Sedangkan ini orang kelaparan, butuh cepat makan, butuh cepat minum. Nah, di sini kondisinya ya rusak total, hampir ya 100% lah di sini. Tidak ada rumah yang bagus, dan kita pun untuk masuk ke dalam sini itu sekitar berapa kilo tadi ya, kita masuk 9 kilo kita masuk ke dalam, padahal dari jalan raya. Dan itu pun jalan aspalnya di sini pecah-pecah, rusak-rusak karena gempa bumi itu. Coba dilihat pengungsian warga di sini. Coba. Tuh. Jadi ya, jadi kita sudah bagi di dua tempat. Pertama di desa Medane, kemudian kedua di dusun Lilir, desa Teniga. Kita membagi sumbangan di sini ya, di Teniga ini yang masih jauh dari akses. Sedangkan di sini kerusakannya 100%. Kita lihat orang-orang di jalan, bahkan banyak yang masih minta-minta, belum terpenuhi kebutuhannya. Kasihan sekali. Untuk itu tentu saja karena ini panjang, itu tidak bisa selesai semudah itu. Ini hanya baru di sini saja, belum di lokasi-lokasi lain banyak sekali yang seperti ini. Mungkin di lokasi lain ada juga yang parah, jauh lebih parah daripada ini. Nah, itulah sebabnya kita masih sangat membutuhkan uluran tangan dari teman-teman di Bandung, di Jawa, atau dimanapun. Di untuk yang pertama ini memang kita baru menghabiskan dana sekitar 6 juta. Nah, untuk keduanya nanti kita akan kembali lagi, mungkin ke sini, mungkin ke Lombok Timur juga, karena masih banyak juga di Lombok Timur. Tapi untuk sementara kita masih survei, sambil survei di mana lokasi yang sangat-sangat membutuhkan. Lihat itu perumahan warga di sini habis. Coba lihat di bawah sana juga habis. Wah, parah. Sudah habis. Dikit sekali memang. Tapi itu sudah dapat memberikan sedikit senyum lah. Kita lihat di sini hancur semua rumah-rumah. Videoin rumah-rumahnya. Saya mah tinggal rekam suara. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh saudari saya. Ini juga yang membantu saya mengurusi keuangan gitu. Sudah semua tercover. Mungkin nanti selanjutnya kita akan lanjut ke gelombang kedua. Ini sementara untuk gelombang pertama. Ya, ini yang membantu saya mengorganisir ini ya keluarga semua, adik, sepupu, kakak. Jadi orang tua juga yang membantu. Mungkin ini ada yang mau disampaikan oleh sepupu saya. Ya, seperti yang kita lihat pada sekarang ini ya, kondisi masyarakat sangat
memprihatinkan sekali. Banyak yang minta-minta membutuhkan mohon untuk membutuhkan. Nah, dan jalannya juga ini seperti itu. Jadi bantuannya sangat diperlukan karena membutuhkan dana cukup besar untuk membantu masyarakat. Nah, seperti dilihat pada sekarang ini, kondisi rumah-rumah sudah rata dengan tanah. Masyarakat sebagian besar mengungsi dikumpulkan pada suatu tempat pengungsian. Nah, selamat jalan. Gempanya sendiri memang yang paling terasa, walaupun kecil itu bisa terasa di sini. Nah, walaupun skala Richternya kecil, di sini terasa. Beda halnya kalau di tengah itu nggak terlalu kerasa, makanya rumah-rumah juga masih bagus di tengah. Tapi kalau di daerah utara, Lombok Timur yang paling timur gitu, itu udah tadi barusan saya ketika kita di sana menyerahkan bantuan itu gempa juga tadi kecil. Jadi sebenarnya medannya sangat berbahaya kalau kita ke Lombok Utara ini. Apalagi jika hujan gitu, hujan deras. Makanya kita berdoa ini pulang ini kita selamat sampai rumah, enggak ada gempa, enggak ada halangan lain-lain, insyaallah.